Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang tidak ingin kaya? Siapa sih yang tidak ingin bergembira? Rasanya tidak enak kalau hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kesedihan. Rasanya tidak enak juga kalau ketika jam siang pada saat makan dan ketika kita sedang dalam situasi dan kondisi lapar dan pada saat itu kita tidak punya makanan di rumah atau kita tidak punya sepeser uang pun untuk membeli makanan yang mungkin ada di banyak tempat. Saudara dan saudari yang terkasih, menjadi orang miskin tentu bukan cita-cita banyak orang. Menjadi orang yang senantiasa dicela dan ditolak tentunya tidak diinginkan oleh banyak orang. Namun, justru menjadi orang yang demikianlah yang dipuji oleh Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang pujian Yesus kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang dicela, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dianiaya, dan sebagainya. Namun saudara, jangan salah mengerti, jangan salah paham, sebab Tuhan tidak bermaksud, Yesus tidak memaksudkan kemiskinan dalam arti kepemilikan harta benda. Karena kalau demikian, orang berpikir dan orang bisa menyimpulkan, kalau begitu kita tidak perlu bekerja keras, kita tidak perlu berusaha. Mengapa? Karena kalau kita bekerja keras, kalau kita berusaha, maka pasti kita akan mendapatkan banyak uang. Kita akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Dan kalau kita memiliki banyak uang, maka kita masuk dalam kategori orang-orang kaya. Bukankah Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu orang kaya, berbahagialah hai kamu orang miskin." Dan di dalam ayatnya yang berikutnya, Yesus berkata, "Celakalah kamu hai orang-orang kaya." Saudara, sabarlah dahulu. Marilah kita mengerti dan memahami apa yang Yesus maksudkan dengan kemiskinan itu. Yesus sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa orang-orang yang punya banyak harta, punya sekian banyak mobil, punya sekian banyak rumah, punya sekian banyak simpanan di bank, mereka itu termasuk dalam orang-orang yang tidak dipuji alias orang-orang celaka. Bisa jadi mereka yang punya banyak harta justru menjadi bagian orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak menggantungkan hidup mereka, tidak menggantungkan diri mereka pada harta duniawi, tetapi mereka menggantungkan hidup mereka, menggantungkan diri mereka, menyerahkan keluarga mereka, cita-cita mereka kepada Tuhan. Mereka mungkin memiliki banyak harta, tetapi setiap hari mereka selalu berlutut, berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta kebijaksanaan dari Tuhan, meminta harta surgawi dari Tuhan, agar hidup mereka diperkaya dengan seluruh kenikmatan dan kekayaan surgawi. Saudara-saudari terkasih, di sekitar kita juga ada banyak orang-orang miskin. Miskin secara harta benda. Bisa jadi mereka menjadi miskin karena kemalasan mereka, karena keteledoran mereka sendiri, karena mental mereka yang tidak mau bekerja keras. Orang-orang seperti ini masuk dalam bilangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Berbahagialah kita yang miskin di hadapan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup dan karyanya. Saudara dan saudari, menjadi miskin dan menjadi kaya bukan pertama-tama diukur dari kepemilikan harta benda kita, namun diukur dari sikap hati kita
kepada Tuhan. Apakah kita merasa miskin di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan memperkaya hidup kita? Ataukah kita senantiasa merasa mampu, merasa hebat, merasa kaya, merasa semuanya sudah cukup, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan lagi di dalam hidup kita? Berbahagialah kamu yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup, karya, dan cita-citamu. Tuhan memberkati Anda.